Assalamualaikum. Diam dong ah. Urutannya. Ya udah ya diam dulu. Assalamualaikum. Seperti biasa kita sebagai bapak-bapak kalau pagi kita harus ngeriung gini ya. Kita ngebahas. Jadi ada berapa janda yang dihidupi? Kita mau bikin film horor ya, Mam. Kita bikin film hantu yuk. Yuk. Berat. Cuma lucu gitu. Yuk. Lu pulang aja deh. Lu. Mau pulang aja deh, kok udah sakit-sakit gini. Gara-gara mandi, masuk angin. Kayak mana tuh seorang gak mandi di Eropa. Morning. Ini hari ini Bunda lagi melakukan penyuluhan berbagai macam tips-tips kewanitaan ya, dari mandi di Eropa sampai pipis di Eropa. Jadi ternyata selama ini Bunda ini kalau pipis bukan di toilet ya. Di mana, Moms? Wastafel. Oh my god. Sebab kita takut bila kita nak kencing kan tak boleh tahan. Sebab di basah darah. Terus kalian gak ada yang coba kan pipis di wastafel? Tapi senang hari ini aku mau kasih reward buat Bunda karena Bunda hari ini mandi, Bunda keramas. Tapi tepuk tangan dong, Mas. Tapi Bunda mau sampai ininya, ini ya. Lemes kan? Oh, lemes loh. Udah kayak ada conditioner sekalian tuh kayaknya deh. Sampo hotel. Daripada hotel yang pertama. Oh, belum. Ini bener hot, bener loh samponya. Jadi emang begini kan temanya happy metal. Lagu-lagunya happy metal. Samponya wangi enggak? Wangi. Ini parfumnya sih wangi. Parfumnya, Beb. Kasih parfum, Beb. Enggak bawa. Baju apa modelnya ini? Baju-baju Merry Christmas. Pesta Natal. Oh, gitu. Bunda sehat ya, Bunda ya. Sarapan dulu, Mak. Udah. Dekul Krisna mana, Dek? Tadi banget. Oh, udah masukin barang? Udah. Masuknya bagus. Selamat pagi, kakak-kakak semua. Jadi kalau sudah sarapan, langsung apa, loading bagasi ya. Itu bagasi masih banyak yang di luar. Iya, karena ya, udah, ya. Harus dilihat sama mata masing-masing. Minyak kamu belum kayaknya, Dek. Udah. Gitu. Kamu udah. Udah. Untuk Kak Gun sama Mami semua, 11 orang jadinya ya. Aku udah pesen taksi 3. Dia bilang antar either taksi 3 atau satu mobil, satu shuttle bus. Satu shuttle bus. Ntar mana yang available aja dia bilang. Aku pesen jam 8 lewat 5. Thank you. Oke, terima kasih ya. Thank you. Shalom. Nama budaya. Salam kebajikan. Shalom. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Assalamualaikum. Diam dong ah. Urutannya. Ya udah ya diam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baji kesalah mana? Salam kebajikan. Salam kebajikan. Kebajikan. Ada lagi satu lagi tadi salam. Apa? Salam. Salam kebajikan nama budaya. Nama budaya, budaya semua seluruh Indonesia, Bali, Salem, budaya Bali, budaya Lombok, Denpasar, Timur Leste, Papua Nugini. Oke, bye. Kita mau pergi ke Paris hari ini. Nah, kita mau ke Paris sama mereka-mereka semua. Jadi tadi Bunda memberikan cara mandi di Eropa. Jadi kalau kita mandi Eropa itu supaya badan kita enggak kedinginan, setelah mandi air hangat langsung mandi pakai air dingin. Dinginnya dingin kali, jangan enggak dingin, jangan nanggung. Mandinya pakai air dingin, jadi dingin bener, jadi tuh enak gitu.
jadi nggak kedinginan, ngerti nggak? Udahlah, oh, mata bunda yang salah ini pakai 05, bunda jauh sekarang kayak gitu lagi bunda putihnya putih sebelah nggak? Ininya matanya gede sebelah nggak? Nggak. Hah? Enggak. Ini yang ini? Enggak, aman. Seperti biasa, kita sebagai bapak-bapak, kalau pagi kita harus ngeriung begini ya. Kita ngebahas politik, rumah tangga, dan cewek-cewek kita. Rokok dong, rokok. Rokok, asik. Apa sih kalau lagi diomolin, kalau lagi cowok-cowok kumpul gini? Ya, motor. Nah, ini enggak penting juga ya, enggak perlu. Cewek, penting kemasukan monyet juga. Iya, apa penting sebenarnya. Cuma nih ibu-ibu kan negative thinking terus kadang-kadang. Oh. Yang penting gimana caranya bisa ketawa. Iya, ketawa ya. Jadi kan enggak penting aja yang dia. Makanya yang dobrol yang enggak penting. Kalau yang udah nikah ini mau ngomongin. Ini udah. Jangan dia ngomongin ya. Kan dia pasti. Kita enggak ikut-ikut kalau kita. Kalau di kelas itu nggak ikut aku di kelas itu. Nggak masuk. Jadi kan memang pahala menghidupi janda ya. Jadi ada berapa janda yang dihidupi? Membantu perekonomian. Pahalanya besar. Sama aja mensupport UMKM ya. UMKM. Ya kan buat mereka perusahaan. Bener, belinya kan mereka kan juga beli di UMKM. Mereka beli di UMKM. Berapa orang tuh yang belanja di UMKM? Train stationnya cukup unik, jadi gampang banget masuk. Terus langsung train-trainnya tuh ada di sini. Sudah nih. Beli tiket di situ. Nah, kita ada di gate 14. Jadi gate 14 nya di sini. Excited Yudi naik kereta? Banget. Sayang. Ayo. Jadi di train ini kita ada restorannya. Tapi kita tadi di gerbong 11, di restoran ini ada di gerbong 14. Ini ada restorannya, kita mau cari cemilan dulu. Pacific Place itu kan ada mall tuh.
Galeri Lafayette yang sepi kayak kuburan, ya kan? Nah, kalau di sini rame banget. Wow. Ini vlog ya? Iya. Ini mak konten, kenalin mak konten. Oke. Baru diangkat jadi jadi apa? Creator. Bukan gue yang kontennya, lu yang konten kreatornya. Mampus. Ini sutradara. Kita bikin film horor ya, Mam. Eh, kita bikin film hantu yuk. Yuk. Berantak. Cuma lucu gitu. Yuk, Mam, bener ya, Mam? Yuk, pengen deh. Mami siapin uangnya. Tapi enggak siapin duit gue cariin sponsor. Kan lu kalau cari sponsor ujung-ujungnya lu nyerah. Udah mendingan dari awal aja pakai uangnya. Ada cerita aku ini. Ada cerita. Ada cerita ini. Yang makeupnya, tukang makeupnya dari Rusia. Wow. Benar. Terus siapa? Terus apa lagi? Ini. Aku cari sponsor ya. Aku mau cari sponsor ke Manja Hijab. Talentnya siapa talent? Cari sponsor dulu Ji, kita biar gantian gitu loh. Talentnya nanti kita cece seksi Miss Mega Bintang. Wow. Ntar kita panggil setannya, benar-benar setan. Ya kita cari, heh setan. Ntar itu semua ada di planning, Mam. Ada yang nonton gak sih? Ada lah. Is this? Sepora? Opera, right? No? Samaritan. Samaritan. Ntar gue ajak lo ke Museum Elfi. Lo bisa ternganga-nganga ya. Ini Samaritan belakang situ. Jadi si Elfi itu beli satu department store, gedung zaman dahulu kala. Dia buka di situ. Nah, di depannya itu ada museum, ada kantornya Elfi ada di situ. Kita jadi enggak ke lihat foto depan nih ya? Iya, itu kan di Chamelis. Nanti ya. Louis Vuitton Hotel is open already or not? Not yet. Why not yet? Belum ya? Kapan grand opening-nya? Diundang enggak? Tuh, ini kehidupan di Paris, Yudi. Emang Parisnya paling enak sih emang. Wow. Kurang suka aku kalau yang lain-lain tuh. Kesehatan Bunda Korla. Belum, sabar. Mau sampai berapa, umur berapa? Coy. 1000? 1000. Atas nama Tuhan. Oke, untuk kesehatan Bunda Korla. Ya emang gua sakit ya. Semoga Bunda Korla panjang umur. Amin. Sampai target usia 1000 tahun. Amin. Enak ini ya.
Bunda oke. Bunda happy. Ini negara pertama Bunda lo merantau ya kan? Tandangi bersama. Bagus nggak? Eka ada air matanya loh. Hah? Bagus loh, Shay? Eh, mungkin. Soundnya pas. Hah? Gimana nih? Telur dadar sama sambalnya doang aja. Harus coba geprek ya. Enak banget. Ambil geprek lebih enak lagi. Ambil geprek lebih enak lagi. Oke kak, oke kak. Cobain aja geprek. Hey Gun, gimana tadi makanannya? Aku yang pertama aku happy banget bahwa telah dibuka kembali restoran Indonesia di Paris. Enak ya? Karena Paris itu salah satu negara Prancis tuh salah satu negara favorit aku di saat aku healing. Jadi kalau aku lagi kangen sama makanan Indonesia, aku bakal makan di sini. Dan buat kalian yang mau liburan ke Paris, harus mampir di Lenusa. Tempatnya nggak terlalu besar, jadi kalian harus reservasi kalau bisa. Karena kurang lebih seatnya hanya sekitar 50-an seat ya, Ji. Jadi, dan rekomend banget makanannya semuanya enak-enak. Plug, plug, plug. Bikin, Beb. Lagi-lagi gitu. Udah. Beb, ayo no, kita syuting terakhir. Gak ada capeknya nih perempuan ya. Bikin lah. Ini baju masih itu. Yaudah, mana, ketemunya mana, di mana? Mana ini kita? Ini dong ketemunya di depan. Bukan, ini. Mana baju? Di mobil. Mobil mana? Udah, kita udah selesai tadi. Kita pulang naik Grab. Kalau ada tiket naik Grab. Gak lucu sih. Terima kasih untuk Raffi Ahmad, terima kasih Lenusa, kita udah dapat makan enak. Sama Raffi, enak banget makanannya. Kita mau bayar nggak boleh loh, Mam. Nggak enak deh. Nggak enak deh ya. Kita mau bayar tadinya sat gitu, kita udah siap-siap. Pas kita mau bayar tak, oh, uang kita kurang. Jadi kita kasih tips aja ya. Iya. Oke, kita balik dulu hotel and bye-bye. Bye-bye dulu vlognya, kasihan. Oke, bye. Bonjour.